Halo guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Taufik Hidayat. Channel gue Taufik Hidayat yang ada channel gue-nya. Nah, di episode kali ini udah pakai headset, otomatis kita akan lakukan reaction. Nah, di reaction kali ini lagu ketiga Dede Lesti di acara Shopee ya. Sebelumnya dia tuh berkolaborasi dengan suaminya Rizky Billar di dua lagu pertama yang sudah saya react. Nah, kali ini saya akan react Dede Lesti nyanyi bersama gurunya atau coachnya kali ya, jurinya dulu, yaitu Nasar. Mereka akan ngebawain lagu Egois dan Seperti Mati Lampu. Wah, wow, ini lagu khasnya Nasar banget, Seperti Mati Lampu ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Kayak ini, kayak di kerajaan-kerajaan Majapahit gitu guys. Gila, panggungnya mewah banget. Kayak ratu guys, Cersei Lannister. Sama-sama bertahan hanya karena ego sendiri. Nasarnya jadi pangeran berkuda. Pangeran berkuda. Ada hati kita yang ingin saling menyakiti. Gila, Nasarnya suaranya bagus ya. Propertinya bagus loh guys. Kayak di kerajaan-kerajaan gitu. Niat. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Gila, terbaik emang. Seandainya saja mau. Gila, duduknya nyamping gitu, kayak Neo Ojek. Betul, suara Nasar ini bagus banget. Gila, ini kolaborasi keren banget sih guys. Oh, lagu Nasar, lagu Opa Nasar. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Dari lagu nangis-nangis ke lagu joget-joget guys. Ya sayang, bagai malam kadang berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam kadang berlalu. Gila cengkoknya. Dapat bet. Besarnya cintaku ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Ya, luasnya laut dan seluas cinta yang ku punya, dan sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Yang punya lagu lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Gila, cengkoknya mantep banget. Bagai malam tiada berlalu. Keren. Gila, menurut gue itu salah satu kolaborasi terbaik sih Dede Lesti bersama Nasar ya. Gila, keren banget. Gila, suara Nasar keren banget sih guys. Pantesan banyak fansnya. Pantesan banyak yang ngomong opa-opa Nasar. Kalau Dede Lesti mah udah tidak perlu dipertanyakan lagi ya guys ya. Oke, mungkin sekian aja reaction kita kali ini. Kita ketemu lagi di reaction-reaction berikutnya. Until next time and ciao.